Halo Ces, saya sama abang saya mau jalan ke gunung nih, olahraga. Penting, olahraga itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Berdua aja kita kak? Iya. Berdua aja naik gunung? Kuat kak? Insya Allah. Insya Allah kuat. Oke, maskernya dulu. Mantap. Ya, Pak. Ya, hati-hati pelan-pelan. Jangan lupa ya, nastain chicken lo. Oke, siap. Tos dulu. Ayo, Bu, ayo. Iya. Ayo. Ayo. Ayo, 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 ayo. Eh, jangan lupa subscribe Nastain Cikal ya. Oke. Eh, Nastain Cikal. Oke. Ayolah. Sudah gak? Sudah nyampe. Sudah nyampe. Mau kemana? Air terjun. Air terjun. Oh, dari terjun jam 3. Jam 3. Ya, agak jauh. Ya, besok-besok lah ya. Oke. Jangan lupa ya. Cikal. Nastain Cikal. Jalur hiking Gunung Selatan itu selalu rame karena di dalam itu ada air terjun. Itu menempuh jarak sekitar 1,5 jam kalau cepat atau 2 jam. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau mau ke air terjun itu agak siang. Jadi keluar dari Gunung Selatan itu bisa 5:30, tidak kegelapan lagi sudah. Ini jalur hiking Gunung Selatan sangat aman, terhindar dari binatang-binatang yang liar. Jalurnya juga sangat-sangat slow. Tidak tinggi, tidak juga terlalu terjang gunungnya. Kayaknya bocil nih, hobi sekali dia masuk hutan nih. Bang, ayo olahraga gitu nih. Oke, kita pergi. Ini dia hobi dengan alam sekitar ini. Ayo. Kita keringat dulu agar racun-racun dalam tubuh ini bisa keluar lewat pori-pori. Ya, gitulah ya. Ya kak? Iya dong. Sip. Kita ambil jalur dekat aja. Gak usah yang jauh. Penting. Sore ini kita sudah ada keringat lah. Sip. Mau ke jalur mana? Mau kamu mau ke jalur mana nih? Mau jalur mana? Ke air terjun? Iya. Nah. Air terjun di sini. Air terjun tuh jalurnya kamu tahu enggak? Tahu, bisa kok keliling air terjun. Bisa situ. Tapi jauh sana. Lumayan jauh sih. Tidak apa-apa lah. Menginap kah? Iya. Camping. Iya. Hati-hati ya. Yang ada pondok nih, Teh. Jauh dari situ. Muter. Muter ya kau ya. Oke, Bang. Ya, hati-hati ya. Jaga kebersihan. Teman-teman yang camping di Gunung Selatan, di gunung ini yang di air terjun Nah, sampahnya
sampahnya dibersihkan ya. Ya, jangan ya. Buang sembarangan. Ya. Buang-buang di ini. Di jurang, ya. Maunya siapkan mana lah? Tempat, ya. Tempat untuk pembuangan sampah. Ya. Supaya hutan Gunung Selatan bersih, bersih, tetap indah ya. Nah, ini kebetulan nih kucil nih dia tinggalnya di atas Gunung Selatan nih. Ya selalu menjaga kelestarian hutan di sini nih. Mana lu? Asik. Jangan lupa subscribe channel Nasta Incikal. Oke. Ini ada di atas gunung. Lagi santai-santai nih, guys. Sama Jaja. Ada kaki di sini. Kaki apa? Bekas. Mana? Ini bekas kaki kah? Masa bekas telapak kaki ya? Bisa jadi juga ya, telapak kaki raksasa ya. Oke, siap. Kapal juga nih ya, tempat sini. Suara apa tuh ya? Permisi. Assalamualaikum, permisi. Mantap jiwa. Semoga selalu ada cintanya di hutan Kaltara. Ini sampah-sampah kayak macam begini nih. Tolong yang lagi ke Gunung Selatan, nih sampah-sampahnya nih, kalau bisa dibawa kembali ya teman-teman ya. Jangan berserakan. Kita jaga kelestarian hutan Gunung Selatan. Nah itu sampah-sampah tuh. Sama menjaga ya. Ini ada suara orang ya. Nah, biasa kita di tempat kita sini. Tempat nongkrong. Sama siapa bang? Sendiri aja kah? Hah? Sendiri aja kah? Mau teman-teman. Mau teman-teman. Banyak kah? Lumayan lah. Kurang lebih 15. Wih, paling depan nih. Menunjuk jalan. Mutar kemana aja? Air terjun. Jadi sudah sampai? Sampai. Uish. Mau sana kah? Enggak, sini-sini aja. Dekat deh. Rumah depan situ. Oh. Depan pos itu.
Udah sering. Ini lagi hiking, 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 hiking. Iya bang. Mantap. Itu nah, di batang botol. Dari duduk situ. Ke bawah kan. Oh, ini tempat kita foto tadi. Oh. Mutar ya, mutar tadi kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi lewat sini. Iya. Mau naik dong. Iya. Wih, rombongan ya, banyak ya tuh di rombongan pagi ya, minggu pagi enak juga tuh. Dari mana semua nih? Enggak, maksudnya dari kantor kah apa? Selindo. Mantap tuh. Foto-foto nih guys. Jangan lupa subscribe Nasta Incikal ya. Jadi mana ya. Nih forum kah PDK ini? Nasta Incikal YouTube-nya. Oke. Okay. Ujung-ujung kali cemennya li. Pelan-pelan awas aja. Bye bye. Ya pelan-pelan pelan-pelan. Ih tapi kelihatannya kayak macam di atas gunung ya. Pak siapa nih? Aulia. Aulia lagi beraction. Guys, keluarkan okay, super modelmu guys. Tatap mataharinya. Macam betul. Merem, merem. Super model. Merem. Tapi bagus ya, mantap ya. Gagal ya. Antar ya, cantik ini. Oke. Lagi pasti pemandangannya cantik penerangnya. Oh, backlight juga bang boy. Lanjut lagi satu, okay. Pelan-pelan. Dengan Pak siapa nih? Dengan Ewu. Ewu, yeah. Ewu di mana nih Ewu? Gawenya nih? Sebenarnya nama saya adalah Christiana Gelera. Mawar yeah. Bukan nama asli. Mawar. Kayak jejak petualang ya, Ewu eh, awas. Dia cuma paling ujung. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ih, mantap. Hati-hati. Jaga keseimbangan. Hey, kasih tangannya kasih gini nah, kasih pak lebar. Ya. Mantap deh. Oke, madep sini lagi.
Sip. Ih, mantap, bah. Ini nah. Pak. Lopnya. Ih, tangannya, wah. Sip. Aku enggak ngeliat tuh. Nanti gua jadikan thumbnail lah. Aku main sepeda ke hutan. Lagi. Gini. Gini tangannya sih lebar, kasih lebar ke kanan. Ya. Lihat sini. Ih, mantap. Kan gini buat jempol kan. Tahun 88 kita pergi haji. Ya. Oke, mantap. Lagi bikin konten kan nih. Ya, gitulah, lagi jalan-jalan bikin konten sama bocil ini. Mantap. Ya, hati-hati pelan-pelan. Jangan lupa ya, nastain cikal. Oke, siap. Tos dulu, ya. Tos. Ya, oke. Gimana? Gimana foto-fotonya? Kalau ini artis foto nih, ini lebih jago kalau mau foto nih. Guys, ini salah satu tempat tongkrongan anak-anak Tarakan ya, di Gunung Selatan. Tempatnya indah sekali, baru jalurnya juga enggak terlalu berat ya. Yang belum pernah ke sini, bawa anak-anak, enak juga lingkungannya, mengenali hutan sambil menghirup udara segar ya. Kata-kata bijaknya apa nih? Kata-kata bijak lu? Kata-kata bijaknya apa nih? Tetap jaga terus alam kita. Lestarikan alam kita. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan yang utama. Jangan tebang pohon-pohon yang ada di Gunung Selatan. Oke. Okay?